Oke, jumpa lagi bersama saya Bendes Gondrong. Selamat siang, selamat beristirahat siang ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing paketan dari Lazada Lornelor ya. Baru saja nyampe nih. Ada dua paketan ya. Kalau yang ini teko kettle ya, buat rebus air buat bikin kopi. Tapi isinya nggak tahu nih apa benar atau enggak, kita buka bareng-bareng loh ya. Ya langsung aja, nggak pakai lama, kita buka loh ya. Oke, ini ya. Gambarnya sudah terlihat jelas. SQRS stainless Linglong kettle ya. Nah, kita buka. Waduh nih lor ya. Kalau dari segi kemasan, packingnya kurang bagus ya. Mudah-mudahan isinya nggak kenapa-napa ya, aman mudah-mudahan. Kalau dari packingnya nih ya mengecewakan ya lor, nih penyok-penyok kayak gini. Mudah-mudahan isinya nggak penyok loh. Kita buka. Nah ini loh, nggak ada ya. Ini kettle-nya ya, tutupnya. Dan juga di sini juga ada saringannya ya. Ini saringan buat bikin teh lor, teh tubruk ya, pakai ini di sini. Gini ya. Bagus nggak lor kira-kira ya, kita coba nanti di rumah ya, karena ini lagi di tempat kerja nggak bisa mencoba ya. Kalau dari bahannya sih dengan harga segitu ya wajar ya, begini tipis. Kalau ininya ya kurang bagus ya. Kalau barangnya sih ini ya. Bos apa sih? Sembilan. Oke, terima kasih lor ya. Untuk unboxing kettle-nya sudah ya. Kettle-nya pas lah ya, seperti di kamar. Dan kita akan buka yang ini, tapi yang nanti aja ya. Ini tenda lor ya. Tenda buat camping seharga murahan ya. Harga rendah. Tapi mudah-mudahan isinya nanti enggak mengecewakan ya. Kalau di sini juga ada peringatannya lur, wajib video unboxing. Tanpa video unboxing, komplain atau rusak, kekurangan tidak diterima lur. Iya, makanya kalau dapat paketan dari online ya, kita harus unboxing. Terima kasih buat semuanya ya.